Kau bunda udah ngasih tahu Denai kalau ke Jakarta, kan bisa Denai jemput di bandara. Kenapa kau tidak kasih tahu kalau kau ganti nomor telepon? Baru Denai mau kasih tahu bunda nomor Denai yang baru. Kamar kau seperti kapal pecah, seolah bunda tidak pernah ngajarin kau tuh. Dari Ambi. Makasih bunda. Astagfirullahaladzim. Bunda belum isa. Mana mungkin kau? Sebentar bunda. Di mana kamar mandinya? Di luar bunda. Bunda. Di sebelah situ. Ini lusuh karena sering dipakai atau tidak pernah dipakai. Siapa namanya? Tara. Saya ibunya Denai. Makan makanan instan. Anak gadis itu bagusnya makan makanan yang segar. Ya bis gimana tante? Praktis sih, nggak ribet. Mau kemana lo pada? Mau ke dapur? Gak usah, ada poluan nanti diinterogasi loh. Udah, nek. Halo. Ya, baby. Tadi ada FBI. Maaf, ribet banget. Siang, Om. Mau coba produk terbaru kami? Boleh. Katanya udah dikirim fotonya. Mas mau foto lagi? Mau ganti-ganti baju lagi? Oh. Satu jam. Ya, satu jam biasanya berapa? Ya udah, itu udah tahu 60 menit, kan? Bagaimana kuliah kalian hari ini? Bagus, Bundo. Tadi kita dari mall. Untuk penelitian mallnya, Bundo. Penelitian dari segi artistiknya. Denai itu kan mengambil jurusan ekonomi. Kau juga. Kok meneliti mall? Iya, kita itu ke mall untuk survei, Bundo, tentang perilaku konsumen. Iya, itu maksudnya, Bundo. Kenapa kau pindah ke kos-kosan sini? Kawan-kawan kau tuh tidak beres. Memasukkan laki-laki ke dalam kamar. Itu bukan urusan kita, Bundo. Bukan urusan kita, kau bilang. Kau tahu, kalau satu rumah melakukan zina, maka 40 rumah di sekitarnya akan terkena sialnya.
Tahu kau? Udah lah, Bunda. Denai itu pindah ke sini karena dekat kemana-mana. Tapi Denai janji, nanti kalau Denai dapat tempat yang lebih baik, Denai akan pindah. Bunda mau kemana hari ini? Enggak kemana-mana. Kalau begitu Denai pamit kuliah ya, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. If you can't believe these walls, break by every tower so tall, soon I will see you at home. Tadi subuh siapa, Natara? Saudaranya. Siapa maksudnya, Tante? Itu dari kamar Natara. Terburu-buru sepertinya. Ada masalah apa sih, Tante, sebenarnya? Mau itu saudara saya, mau itu bapak saya sekalipun, itu bukan urusan Tante, loh. Selama saya ngekos di sini, Tante, nggak pernah ada yang komentar saya mau bawa siapa kayak ke dalam kamar. Heran. Saya kan cuma nanya. Eh, Tante, denger ya. Kalau Tante mau ngotbahin saya, mau beranggapan kalau saya juga bukan wanita yang baik, nggak apa-apa. Silahkan, tapi tolong ngaca. Coba lihat deh anaknya, jauh lebih baik nggak ya dari saya? If you keep building this wall. Misi mas, mau coba minumannya? Ini produk terbaru dari kami nih mas, enak loh mas. Gue ini mas, nggak mau. Ya udah deh kalau gitu. Terima kasih mas, makasih. Tunggu dulu mbak, mau kemana? Eh, jangan kurang ajar ya mas. Mana sih? Kabur. Kayak gitu aja kabur. Pacar kau. Iya, Bunda. Kerja di mana? Gak kerja, Bunda. Kuliah. Di mana orang tuanya? Kau gak tahu di mana rumahnya. Tahu siapa orang tuanya. Tinggalkan dia.
tadi gak bisa dihubungin. Ilang. Pacar kau. Iya, Bunda. Kerja di mana? Gak kerja, Bunda. Kuliah. Di mana orang tuanya? Nggak tahu di mana rumahnya. Tahu siapa orang tuanya. Tinggalkan dia.